Ada. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baytihi wa dhurriyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi mashayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين dan dapat akan Jumat dengan mendapat satu rakaat dengan imam. Kau surat 15 nampak minta baru belaka tu kan. Kau surat 15 tu di tengah-tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 daripada atas ke bawah, baris yang ke 10 daripada atas ke bawah. Baik, kita sambung lagi muzakarah kita pedoman sembahyang berjamaah karangan Tuan Guru Almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman, Pondok Lubuk Tapoh, Kelantan. Kata dianya pada muka surat 15 baris yang ke-10 daripada atas ke bawah, dia kata dan dapat akan Jumu'ah. Jumu'ah atau Jumu'ah, boleh baca dua dah. Bisukunil mim atau bidhammil mim, dengan Jumu'ah boleh atau Jumu'ah,
boleh. Itu rasa Jumaat. Nah, Jumaat. Dan dapat mana dikira dia sembahyang Jumaat. Itu maksudnya. Tidak dikatakan dia tu sembahyang Zuhur lah. Itu mana dapat. Dan dapat akan Jumaat. Dapat lagu mana? Yakni oleh makmum. Makmum sini makna makmum yang masbuk. Makmum yang terlewat lah ni. Kalau makmum tu muafiq tak ada apa-apa dah nak bicaranya. Ini makmum yang masbuk. Nah, ia mari lewat. Tu ime semaya dah Jumaat. Boleh satu rakaat. Tu. Lepas tu dia mari lewat ni lagu mana? Dapat mana dikira dia semaya Jumaat juga dengan mendapat satu rakaat dengan imam. Mana dengan mendapat, mana dengan sempat satu rakaat dengan imam. Itu mana mendapat, mana sempat. Dah orang kata panggil. Dah serakaat dengan tu imam. Lagu mana sempat satu rakaat dengan imam? Misal seperti mendapat ia makmum. Tak mestinya Allah ni dapat. Kalau dia dapat dalam qiyam rakaat yang kedua pun dapat dah. Ini dia buat misal ni sekurang-kurang dikatakan dapat satu rakaat. Ada. Ni seperti ni misal bagi sekurang-kurang dikatakan sempat satu rakaat. Begitulah. Kanannya tak semestinya hak ni. Kalau dia tu sempat dengan rakaat yang kedua qiyam imam. Imam duk qiyam lagi. Nah, tak rokok lagi. Allahu akbar. Dia pun takbiratul ihram. Odelah. Sempatlah maknanya serakaat dengan tu imam. Mana dia sempat Jumaat. Mana nanti nak tambah-tambah serakaat ajalah. Jangan duk tambah tiga lah. Itu lagu tu maknanya. Jadi misal ni seperti ni misal sekurang-kurang dapat. Lagu mana? Mendapat ia makmum akan imam di dalam rukuk rakaat yang kedua. Mana tu imam duk rokok, dia dah rokok. Rokok mana? Rokok tu imam pada rakaat yang kedua. Tapi kalau semata-mata dah rokok, tapi tak dah tu makninah pun tak dikira. Nah, kita kata dia dah rokok. Allahu akbar. Allah takbiratul ihram. Allahu akbar. Sudah mau lihat roh akbar, dia sudah masuk rokok. Tu imam naik dah eh. Tak ada tu makninah. Maka tak ada rakaat. Syarat lagi. Tu. Mendapat mana de ia makmum akan imam, sempat ia makmum akan imam di dalam rukuk rakaat yang kedua serta tetap dengan imam di dalamnya di dalam rukuk. Tetap tu makna tumakninah tu lah. De tumakninah. Sukure-kure subhanallah. Napa dah? Nah. Dia takbiratul ihram makmum yang masbuk tadi tu Allahu akbar. Allahu akbar. Pak rokok subhanallah. De subhanallah. Tu imek. Habis dia subhanallah. Tu imek. Sami'a Allah. Ada. Sumpah tu maknanya. Itu ni. Apatah lagi lebih daripada sekurang-kurang tumakninah. Subhanallah rabbiyal azim wa bihamdi tiga kali nak pula baru tu imam tu naik ni tidak sempat benarlah tu. Maka sebab tu nanti muka surat 16 tu akan dibincangkan perkara-perkara hak sunat pada tu imam pula. Tu imam ni pun kena pandai juga. Nah, maknanya apabila dia nampak lah dia tahu kata tu makmum tu masuk masbuk. Nah, maka jangan dia pendek rokok dia tu. Nah. Dia baru rokok subhanallah rabbil azim. Dia pun nampak mata ekor dia ni celah. Nampak ada makmum baru takbiratul ihram. Dia subhanallah rabbil azim sekali ya. Sami Allah ajar sekali lah tiga gerang aku jadi. jahat tu imam ni. tak boleh lah lagu tu. Nah. Tu imam kali dia sedar kata ada ni makmum nak masuk mayat ni. Dia tunggu eh. Tapi tunggu tu nantilah kerana Allah bukan sunyak semata-mata nak tunggu makmum tu masuk semaya masuk sempat rokok tu makninah dalam rokok dah. Nah, tu gitu.
Jangan bila yang apa makmum tu nak masuk kat sami Allah selalu. Dia biasa subhan rabbil azim 3 kali. Bon apa makmum nak masuk tu dia gerak. Hai, tak dia orang dok takbiratul ihram dok isap rokok neh. Bawa rokok kaduh nak masuk dia. Gagal aku kali ni sami Allah selalu. tu jangan lawak lagu tu. Neh. Baik. Ha, serta tetap. Tetap tu mana tumak ninoh. Nah, tu tetap tu mana tumak ninoh. Nah, dengan imam di dalamnya di dalam rukuk rakaat yang kedua. Ha. Ha. Jawab tafriq pada kata tu seperti maka dapat jumaat nyonya makmum sah. Mana dia dia diiktibar sembahyang tu sembahyang jumaat. Lepas tu dah baru rakaat. Lagu mana? Rakaat yang seterusnya dan mendatang ia makmum masbuk tadi. Makmum masbuk hak sempat tumak ninuh di dalam rukuk imam pada rakaat yang kedua tadi tu mendatang ia makmum dengan satu rakaat bila tu kemudian daripada salam imamnya imam makmum tu imamnya imam makmum yang masbuk mendatang tadi tu takluk lagi pada kata mendatang dengan jahar. Dengan jahat ni mana dengan baca nyaring. Sebab apa tu? Sunat juga dia tu bukan tu imeh. Tapi bila dia tambah rakaat dia jadi tu semayam munfarid dahlah. Nah. Maka ketika tunya sembahyang yang sunat pada jahar ketika mana jemaah sunat juga jahar pada munfarid. Gitu dah. Tu sebab sunat orang panggil baca jahar pada sembahyang Jumaat ni sunat. Sebab itulah kita kalau mari lewat sekalipun. Nah, tapi payahlah kadang-kadang kita malu nak baca kuat-kuat ni. Jangan kuat sangat. Maknanya baca tu orang panggil tidak semata-mata dengar di telinga kita. Paling kurang pun ada dah depan kita ke tepi kita ke orang dengar. Tu dikira nyaring itu jahar dah tu. Kita sembahyang munfarid. Tapi mai sore lah munfarid ni maknanya mai sore. Lepas tu tak jadi zikir, tak jadi sunat ke tak? Maghrib, isyak, subuh kita baca dengan jahar sunat. Tak ada jadi zikir. Itu bukan syarat jadi zikir baca jahar ni. Ya di semaya tu sendiri. Nah, semaya yang sunat dibaca jahar maka sunat juga jahar ketika mana dia semaya sore di sore diri. Itu. Dah. Jadi makmum hak masbuk tadi tu bila dia tambah satu rakaat lagi dia tu sunat baca dengan kuat juga. Allah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Macam kuat dia nya. Pakat tengok. Mana jadi imam baru pula kan. Dah sunat lagu tu. Sebab apa? Sebab sembahyang Jumaat ni sunat baca jahar. Nah, itu. Adapun sembahyang yang tak disunatkan jahar, tak disunatlah kita baca dengan jahar. Seumpama zuhur dengan asar. Itu kalau sembahyang sore pun baca pelahan juga, slow juga. Nah, orang cuik jadi tu imam pun slow juga. Lama sembahyang zuhur, sembahyang asar orang cuik jadi tu imam. Iyyaka na'budu. Macam kuat dah dia. Aduh, tadi macam slow aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bagi masuk di makmum dia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa? Jadi imam ya, macam kuat sikit. Hei, dah. Dia bukan kira di imam macam kuat ni. Di semaya. Semaya hak sunat baca kuat, kuat. Maka sunat baca kuat. Tak kira dia tu imam atau dia munfarid. Nah. Semaya hak sunat baca dengan sir, maka sunat baca sir tak kira dia tu imam atau munfarid. Nah. Nah, itulah lagu tu. Tapi fok kita ni dak lah. Kadang-kadang jadi tu imam semaya maghrib ke semaya isyak atau semaya subuh. Ya semaya sore baca slow lah mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pak orang pun curi jadi tu imam.
Ar-Rahmanir-Rahim. Oh, kuat tiba-tiba. Tengah-tengah tu jadi kuat kan? Tu orang panggil kurang faqih lah tu. Nah, kalau orang faqih dia macam kuat dah sikit. Nah. Macam kuat dah sikit. Sebab apa? Sebab semaya tu semaya yang disunatkan jahar. Baca dengan kuat. Maka ketika mana kita tu semaya munfarid atau jeriti imam, sunat kita baca dengan jahar, dengan kuat. Ha, tu. Kalau jadi makmum tak usah baca kuat lah. Nak baca slow ya. Sini. Ha, tu. Ni nak kuat dia pada tu imam nah. Nak kuat dia pada tu imam tu beratlah tu. Kalau bawa tashwish nah, mengganggu orang keliling haram nah. Tu haram. Baik. Jadi makmum masbuk tadi tu hak sempat tu makninah dalam rokok serta imam pada rakaat yang kedua dikira jumaatnya, maka serakaat lagi dia tambah lepas tu imam beri salam. Tu imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia naik caca tambah serakaat lagi. Lepas tu sunat dengan jahar, sunat dia tambah tu baca dengan kuat. Ha, gitu dah. Habis itu. Dan sempurnalah. Tu sempurnalah. Apa makna sempurnalah? Maknanya tak payah tambah sapa rakaat lah. Tak payah tambah sapa pak rakaat lah. Itu makna sempurnalah. Dan sempurnalah jumaatnyo, jumaat makmum ni sempurna. Apa makna sempurnalah? Mana tak payah tambah sapa pak rakaat lah. Itu makna sempurna jumaat dia. Tu kalau jumaat dia tak sempurna, maka dia kena tambah 4 rakaat. Sama kalau dia orang panggil khilaf, sama ada dia boleh niat jumaat ataupun dia kena niat zuhur, nanti bawah tu ada rasa tak silap, neh. Tengok. Dan sempurnalah jumaatnyo, jumaat makmum masbuk tadi. Sempurna. Apa makna sempurnalah jumaatnyo makmum? Yakni tak payah tambah sapa 4 rakaat lah, neh. Karena jumaat dia tu lengkap. Boleh, tak ada apa, 2 rakaat selesai masalah. Tapi kata sempurna tu kait jika sah jumaat imam. tu kalau jumaat tu imam tu sah. Tu mana contoh dengan bahawa imam tu tak putus mualak daripada khutbah dengan takbiratul ihram. Nah, dengan bahawa imam tu suci daripada hadah, daripada hadah kecil, hadah besar, daripada najis yang tidak dimaafkan. Itu contoh kata imam tu sembahyang jumaat dia sah. Kalau tu imam sendiri sembahyang jumaat tak sah, tak sah jugalah makmumnya, neh. Kena tambah 4 rakaat lah maknanya. Nah, tu. Boleh jadi nah putus mualah. Ini kena beringat-beringat juga tu email, tu email kita ni. Nah, sedang mau lesson ni kita kena royak lah. Tempat orang lain kadang-kadang payah lah kita nak royak. Kadang-kadang kita dijemput untuk tazkirah Jumaat. Lepas tu khutbah demo dah. Tu email sunat demo lah. Moga demo khutbah tu sunat jadi tu email. Ya gitu. Nah, jangan pula kuliah Jumaat orang lain, baca khutbah orang lain. Tu imam orang lain, tiga nak kau satu. Tiga orang beraksi dalam satu aktiviti. Nah, hak sunatnya orang hak berkhutbah itulah jadi tu imam. Nah, kadang-kadang kita hak tazkirah macam esok tu ayo suruh belaka. Nah, kita lah kuliah Jumaat, kita kena khutbah, kita itu imam. Selesai masalah tu, beres tiga-tiga kita gomong belaka kita sore. Jemput. Kadang-kadang yang hari tazkirah saja ya. Sudah tazkirah tu imam dia lah khutbah. Apa tu kalau tu imam hak tak ngaji Sudah khutbah tu orang. Betul kasah, rapat kasah, tak apa lagi, tak butuh lagi, tu tak panjang lagi pada uruf, neh. Tutup handphone semua, pastikan mask dipakai dengan sempurna. Nah, yang di atas tu jangan duk main ni, banyak lagi sah yang di bawah kosong ni, sila turun ke bawah. Yu ya. Lama. Makmum kata, wano pun nak cakap khutbah ketiga ke wano ni? Nah, jadi panjang. Putuh mualak, putuh tu. Tu. Jangan banyak main-main.
Lepas tu tu email yang duk panjang sangat lah. Nah, tu sah, rapat sah, boleh lagi. Tutup handphone, dah lagi tu, tak panjang lagi. Nah, penuhkan sah. Nah, padahal tu. Allahu Akbar. Selalu dah lah dengan ibu tu. Ni, duk main ke apa lagi tu, eh? Tu, tu, cepat sikit. Tu email akan terkebir ni. Duk ngepek dia sini. Dah kita kau tunggu demo pula dah. Ngepek dia ni. Nah, jangan main-main lah. Nah, handphone tu tutup belakang tu. Tak di pesan dah, pesan bulat sekali lagi. Nah. Lama molek pas dah pula tarik nafas lagi. Nah, panjang pula jadinya. Putus mualah, putus. Putus tak sah. Nah. Jangan wangi putus mualah gitu. Kena mualah antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Antara khutbah kedua dengan takbiratul ihramul imam. Kena mualah. Nah, mualah ni mana berturut-turut. Tak boleh senggel sekira-kira uruh kata lama. Kalau uruh kata lama putus, putus mana? Putus malah tak sah. Kena start balik, tebah pula. Tak ada ni. Tebah benar tak panjang. Nah, ada puji Tuhan, selawat ke Nabi, pesan dengan takwa Allah, baca baca ayat Quran seperti tu. Jadi rakaat kedua, ketubuh kedua pula. Ini. Puji Tuhan, selawat ke Nabi, pesan dengan takwa Allah, ayat Quran seperti tu. Jadi kejap je benar ketubuh. Cuma hak demo tulis tu jadi panjangnya. Nah, kalau kira-kira sungguh, endek ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, baca Quran ayat hak lengkap, tak leh ayat tak lengkap. Baca ayat tak lengkap sudah. Alif lam mim. Sadaqallahu laz. Tak leh gitu. Zalikal kitab. Sadaqallahu, tak leh gitu. Kena hak lengkap lah. Nah. Hak ayat tu tamam, sempurna. Satu ayat pun jadi. Nah. Betul. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati. Oi, boleh. Boleh sah. Suka makmu kalau begitu. Nah, duduk luar suka lagi panah-panah tu. Bagus tu, tu khotik ni bagus sungguh. Nah, cepat kita nak pergi kerja pun. Nah, nak masuk opis pula ke apa. Kalau tempat kita ni, kita tak cuti yang Jumaat. Kalau Kelantan pasal demo ni, cuti Jumaat satu dah. Sikit lah. Nah, tu. Sebab tu lah, majlis ugama ni dia buat tag tu. Nah, supaya kalau kita tu tidak terbabah. Nah, sebab orang ni, khotik ni, nama khotik, khotik ni mana orang yang apa, kaki pidato ni kadang-kadang boleh mic tak khabar dah dia. Nah, gedung-gedung pukul 2:30 tak main Jumaat lagi. Nak tu ni. Banyak karo je ni. Sebab tu sunat dipendekkan khutbah. Khutbah tu sunat pendek. Kita tak khutbah sunat, khutbah jadi panjang. Semaya pendek kuliah kuliah Allah. Tu. Habis. Tu. Tapi hak Abu Dhabi ada tepi ni. Ini masalah makmu sempat mendapat dalam rukuk. Tu. Abu Dhabi masa mengaji dengan tu mulalah. Tu kata ini kata kait jika sah Jumaat imam ni baru sempurnalah Jumaatnya makmu. Ini masalah makmu sempat mendapat dalam rukuk. Kalau sempat makmum dalam qiyam lagi, maka tak payah buat lain. Jika nyata imam berhadah setelah selesai solat sekalipun. Wallahu a'lam ni. Ambo ambil hak babik daripada tok guru mula mengajinya. Lagu tu dia syarah. Dia ni. Tapi kita tak sempat nak tilik ambil di mana tu. Nah. Jadi hak kita sempat babik masa mengaji dulu, tok guru kata masalah ini masalah makmum sempat mendapat rakaat, mendapat Jumaat di dalam rukuk. Oh, tadilah masalah tu. Tu. Masalah tu je kait jika sah Jumaat imam. Kalau masalah makmu hak sempat rakaat tu dalam qiyam lagi, bukan dalam rukuk. Nah. Maka kata tok gurunya dulu, maka tak payah buat lain dah. Mana tak payah? Tambah 4 rakaat dengan 2 juga. Maknanya sah. Tak payah buat lain, mana tak payah lagi tambah sampai jadi 4 rakaat.
Royohnya jika nyata imam berhadah selesai sembahyang sekalipun. Ha, intaha. Aduh, wallahu ala ala tu. Itu amal tabik tapi masa duk ngaji mula. Kemudian kata dianya, dan wajib niat Jumaat atas mereka, yakni atas makmum. Atas mereka ni atas makmum yang mengikut imam Jumaat. Bila tu kemudian daripada rokok nyonya imam rokaat yang kedua. Dia gigi tu imam rokok dah rokaat yang kedua. Baru dia masuk Allahu Akbar tu imam pun sami'allahu liman hamidah. Dia nak ikut juga dah. Nak ikut juga. Lepas tu Allahu Akbar ya takbir juga takbiratul ihram makmum ni. Ha, kalau gitu dia wajib niat Jumaat juga walaupun tak diiktibar, tak dikira Jumaat dia. Sebab tak ada rakaat. Nah, tak? Ha, tapi wajib juga dia kena niat Jumaat. Tapi masalah ni masalah khilaf. Ha, ni hak kita rakyat tadi. Ha, tu. Lepas tu, dah Jumaat dia tu tak dikira sebab dia tak sempat dalam rokok imam. Tomak ninah dalam rokok imam pada rakaat yang kedua. Tu imam naik dah iktidah. Barulah dia masuk takbiratul ihram. Mana dia ikut tu selepas tu imam rokok dah rakaat yang kedua. Nah deh. Ha, maka dia wajib niat Jumaat, wajib dia kena niat Jumaat juga. Ha, tu usalli fardal Jumaati lah. Nah, mana gitu. Nah, hok secara berlapah bahasa Arab lah. Hok kau niat sungguh dalam hatinya, aku semaya fardu Jumaat ni. Ha, gitu. Tu. Arab usalli fardal Jumaati. Ya nah. Ha, hok nayunya hok Melayu, kita orang Melayu. Kayak hidup kepek. Aku semayah fardu Jumaat. Ha, mana gitu. Aku semayah fardu Jumaat ni. Bukan duduk berok ni. Ha, lagu tu dah. Ha, we sedar kata niat ni mudah ya. Ha, nah. Tak ada mazhab Syafi'i ajar kita siapa 14 kali takbiratul ihram. Apa? Tak masuk niat. Ya, ya. Jauh lah niat. Daripada Amerika mari. Order. Ha, usalli Allah. Sikit lagi. Orang gedeng tapi Allah putus dah. Usalli pula. Padahal usalli itu wayun dah bunut kuku bailan takbir itu. Liusa'adil lisanil qalbi. Supaya menolong oleh lidah bagi hati. Nah. Jadi kalau dia hidup macam kulit putih merah-merah, rambut keriting, orang Arab lah maknanya. Dia sebut usalli fardal isya'i. Yeah. Gitu kan? Aku semaya fardu isya. Kalau kita hak bahasa Indo kepek, kulit sawah mata, rambut pun ikan mayat. Ha, tu. Ha, kita kok Melayu lah. Nah, sebelum nak takbir tu. Aku semayang fardu isya. Allah. Okay? Kecepat tu kan? Lepas kita kata aku semaya fardu isya. Allah. Terngiang-ngiang tak? Apa hak kita sebut tu dalam hati kita? Terngiang-ngiang. Baru yang kita sebut tadi. Melaika aku semaya fardu isya. Minggu depan baru Allah. Oh, lama lah tu. Tu baru takbir minggu depan. Tu memang tak ingat adalah. Ni selalu dah. Wayun dabun nutku kubaila takbir. Nah, disunatkan talafus. Ha? Wayun dabun nutku kubaila takbir. Disunatkan talafus bin niat. Sebut dengan lidah. Niat kita tu. Dengan lidah sebelum sedikit daripada takbiratul ihram. Sebab apa? Supaya menolong oleh lidah akan hati. Itu. Itu bagi orang yang was-was sangat tu. Orang yang was-was sangat ni sunat dia talafuh bin niat. Orang Arab kata usalli. Nah, kita orang Melayu aku semayang. Ha, kena. Gitu ya. Nah, jadi sebelum kita nak takbiratul ihram, aku semayang fardu isya. Allah. Tika tu benda hak kita baru kata tu mari dalam perut kita. Aku semai fardu isya ni. Ada tak? Ha, maka masuk niat tu. Orang panggil niat tu. Nah, sedar dia panggil. Qasdu syaikh muktarinan bi awali fi'lihi. Sedar sedang mengejarkan sesuatu di awal perbuatan sesuatu tersebut. Itu dia panggil niat. Mukoronah. Nah, mukoronah kan niat dalam takbiratul ihram tutup guruk sebut. Serta kan mukoronah bukan makaronah itu makaroni itu waktu orang makan ni tu. Mukoronah artinya diserta ke niat kita tu dalam takbiratul ihram. Nah, itu. Syekh Daud Fatani ni ada satu kitab. Namanya Bulughul Maram. Bulughul Maram ke Bulughul Maram. Gitu lebih kurang. Pada menyatakan
niat fi takbiratil ihram. Satu kitab tu syarah bab niat saja. Sepatutnya kita orang Melayu mazhab Syafi'i ni tak ada dah 14 kali takbir. Tak ada. Padahal mudah kata ni mazhab Syafi'i ni apa? Ajawasuah. Tak ada. Dia tu tak mengaji sebab tu duk 3-4 kali Allah duk panggil pula tu. Macamlah ha daripada telinga ke bawah dada tu 1 kilometer. Nah. Jauh ah, dekat ya. Kalau orang fakih kan tengok orang-orang tok-tok guru, tok-tok fakih kalau sembahyang Allahu akbar. Gitu ya. Dalam dia kata Allahu akbar tu, ya sedar aku sembahyang fardu isya, ha itu. Nah, aku sembahyang fardu maghrib. Nah, bukan duk bego ni. Nah, ko Allah, ah oh, aku duk gapo ni? Ah sudahlah. Bengo dah aku ni tak tahu duk gapo ni. Pas suah kita semua penat orang lah tu. Nah, aduh. Tu je benda nya tak ada duk payah mana. Nah, cuma kita ni hidup kepek belagu Arab. Apa tu payah tu? Nah, hidup kepek belagu Arab. Mana? Usolli fir. Oh, tajwid dulu. Nah. Lepas tu dia duk tebak hidup duk baca lah kitab-kitab lama. Sahaja aku sembahyang akan fardu bagi isyak. Sahaja dalam kitab sahaja sengaja, sengaja ke tak sengaja duk ni hak tu tu 2 minit dah tu email nak rokok dah dia duk ni hak tu lagi nah. Jangan duk marah ke kitab, kitab pesi dia tata bahasa tu dah tata bahasa tu memang gitu sendiri dia terjemah tu gitulah sebut-sebut. Sahaja tu maksudnya kita buat tu dengan sengeling kata Kelantan, dengan sedar, itu maknanya dengan pilih, bukan dengan tak sengaja. Ha, macam tak sengaja ke mana? Tak sengaja duduk semaya. Tak khabar tu eh. Ngigau ke panggil. Tak sengaja tu. Mengigau. Tahu tak? Sengeling ni orang kata apa lah. Sengeling ke mana? Sedar lah. Sedar. Pisah. Sahaja. Memang nak buat tu. Mana nak? Tu mana? Sahaja aku semaya. Pahala kita duduk beraman. Tak perlu dah sebut sahaja. Memang kita sedar tu. Yalah tu. Aku semaya tu. Memang aku sedar tu. Itu maksudnya gitu. Nah, tata bahasa memang dia sebutlah sahaja aku sembahyang akan fardu bagi isyak hal keadaan pun jadi makmum akan imam 4 rakaat tunai tiada qada kerana Allah semata-mata panjang kalau ikut hak tu gah. Nah, ikut tata bahasa tu panjang. Nah, tu jadi Allah panjang. Nah. Benda tak ada duk payah mana pun sebenarnya. Nah. Ia macam berita lah. Nah, berita ni sebab tu dia tak buat lorak Ganung ke lorak Kelantan. Jadi tak faham orang. Okay? Nah. 2 Jun. Selok kera boh. Nah, kereta dengan motor. Mampu kerah. Oh, bukan apa dia yang tulis. Nah, dia tak tulis lagu tu. Nah, berlaku aksiden kemalangan di kilometer ha dia tulis gitu kan benda nak ceritanya pendek cerita tapi tata bahasa dia tu susung lagu tu baru semua orang boleh faham kalau guna lorak Kelantan saja kan memang tak faham lah orang Selangor tak faham tapi orang Kelantan faham nah tu ada lagu tu nah sama juga tata bahasa tu lagu tu tapi bila kita nak beramal tak semestinya kita turut sebutin-butin sebab ada orang tanya ustaz sahaja ke sengaja? Ada buku kata sengaja, ada buku kata sahaja. Beza mana dua ni? Sahaja ke tak sengaja ke? Nah, kata hei, buai habis belaka tu. Nah. Ah, tu usalli makna aku semaya. Nah, mu sedar kata mu ni duk semaya. Nah gitu. Nah, bukan duk berok, duk baca sak khabar, duk minum kopi dak. Ya tu. Sedar qasdu syai' tujuh hati. Mana? Sedar mengerjakan sesuatu. Muktarinan bi awali fi'lihi disertakan di awal perbuatan sesuatu tersebut. Jadi perbuatan sembahyang yang awal ialah takbiratil ihram. Gitu lah. Awal-awal hijaz maya ni takbiratil ihram. Sebab tu talafuh bin niat. Kau asal Melayu pun tak apa. Nah. Cuba terak apa ni. Ni nak semaya isyak apa ni. Terak. Aku sembahyang fardu isyak. Allahu akbar. Oh. Jeligo selalu. Hak mana wasuah mana tak ada. Nah. Betul-betul sampai maqasid ulama kata sunat talaffuz bin niat.
Itulah gitu. Nah, soh dak semaya. Soh lah duh kok bahasa Melayu, dak semaya lagi. Belum takbiratul ihram. Kok dak olehnya Allahu Akbar. Allah Maha Besar sebesar-besar. Ha, oh, kok Melayu lepas takbir tu baru tak soh. Nah, kalau kok Melayu sebelum takbir tu soh dak? Soh engko tak semaya lagi. Gitu. Nah. Lagu tu. Teralah sekali. Ah, hok mano hok nyakit waswah-waswah usolli usolli 14 dah tu. Nah, sebelum nak takbiratul ihram. Teras sekali insya-Allah kada dah pani menyakit waswah. Nah, duk tenang oleh nak takbir mani. Aku semaya fardu isya ni. Allahu akbar. Ah, itu. Tiko mano Allahu akbar tu gapo kita kata tu ingat jelah hati kita aku semaya fardu isya ni. Bukan duk berak, bukan duk kecing dah. Ha dia. Nah, nyala tu. Selesai. Lagu tu. Nah, orang waswah ni Allah oh, sudah. Aku buat gapo ni? Ya Allah, aku tak sedar ni, aku sedar. Ah, tu berat tu. Nah, kena pergi berubat, kena pergi counseling. Tu. Baik, kadang-kadang bukan dia tu nyakit waswah sangat, tapi mengaji tak kena cara. Nah, ngaji tak kena cara. Sebab tu kalau kena cara, tak ada hak payah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tuhan nak we mudah, bukan nak we payah dah. Nah, oh, kau nak payah sangat ni. Nah, saya payah lah. Payah tu sebab mu tak ngaji betul. Ngaji tu tak kena cara. Ngaji juga tok guru pun lebih kurang dia juga. Ha tu. Ha memeh. Nah. Ha tu. Kadang-kadang dia buat muqaranah tauzi'iyah dia panggil. Tauzi' mana? Lafaz-lafaz niat tu dia henceh-hencehkan kepada suku-suku takbiratul ihram. Ha tu. Bila dia kata a al a sahaja aku semaya. Al a Allah sahaja aku semaya. Hu fardu akbar isya. Ha dia cakap gitu. Allahu akbar. Jadi bila dia kata Allahu akbar dalam hatinya aku semaya fardu isya. Ya hece dah. Di lafaz-lafaz takbir tak sah tu. Sebab apa tak sah? Sebab hak tu bukan niat. Hak tu dia gi baca lafaz niat dalam hati dia pada ketika mana dia baca takbiratul ihram. Tak sah tu. Mukoronah juga tapi tauzi'iyah. Serta juga tapi dia tauzi' lafaz-lafaz tu pada takbiratul ihram. Tak sah. Dia hak sahnya mukoronah kamaliyah, mukoronah urfiyah. Hak kita ayat tadi urfiyah tu. Sah dah. Ah, dah. Tu. Hak tu kena mengaji dalam kitab Syekh Daud Fathani. Bulughul Maram nama dia. Ha, fi bayanin niyati fi takbiratul ihram. Gitu tak silap tajuk kitab dia. Baik. Ha, tadi sambung tadi dah. Nah, jadi wajib makmum tadi niat Jumaat juga. Walaupun dia tak sempat rakaat tu. Ha, tu dah. Kemudian dan wawul hal. Padahal menyempurna dah wajib niat Jumaat. Lepas tu panik tambah dua rakaat je lah ustaz weh. Eh dak. Dah oleh kerana dia tak sempat rakaat dengan tu imam. Tu imam naik tidak ada baru dia takbiratul ihram. Nah, atau tu imam rokok dia Allahu akbar takbiratul ihram. Allahu akbar takbir intiqalah nak masuk rokok tu imam naik dah qiam iktidal. Tak sempat tu makninuh serta rokok dalam imam tu. Dalam rokok imam tu. Ha, ketika tu dia tak ada rakaat. Tak ada rakaat niat Jumaat wajib. Lepas tu tambah dua ke? Dak. Dan menyempurna ni padahal menyempurna ia mereka jadi makmum tadi tu akan zuhur 4 rakaat. Nah. Tu. Dia kena tamamkan dengan 4 rakaat. 4 rakaat tu zuhur dah, bukan Jumaat. Tapi dia kena niat zuhur ke? Dah. Sebab dia niat dah Jumaat tadi. Nah, niat Jumaat tadi tu nak wisah ikut tu imam hok tengah semai Jumaat aja. Oleh kerana tu imam semai Jumaat bukan semai Zuhur. Dia nak ikut ni nak ikut siapa? Tu imam. Tu imam ni semai apa? Jumaat. Maka dia kena niat Jumaat. Tapi dia tidak sah dengan Jumaat dia ni. Kenapa? Tak sempat rakaat dengan tu imam. Ha nah bahaya dah. Ha apa tu? Dia kena tamamkan dengan 4 rakaat Zuhur. Bila tu dia kena tamam menyempurna ia makmum akan zuhur 4 rakaat,
kemudian daripada salam imamnya, imam mereka, imam makmum tadi lah. Nah, itu. Tapi ini khilaf. Nah, kata ke, hak tadi tu qaul yang asah. Nah, qaul yang asahnya tak ada kena niat dah zuhur. Nah, pakai sah dengan niat Jumaat tadi. Walaupun dia tak semai Jumaat, tapi dia niat Jumaat tu sebab nak ikut tu imam hak semai Jumaat. Tapi Jumaat dia tidak dikira sebab dia tak sempat rakaat. Lepas tu dia bila selesai tu imam beri salam, dia automatik jadi zuhur selalu dah. Dia naik tambah 4 rakaat jadi zuhur. Tak ada kena niat zuhur gapo dah. Pakai sambung 4 rakaat niat, pakai sambung 4 rakaat zuhur. Tak ada kena niat baru. Nah, itu qaul yang asah. Kata qil, qil ni qala ba'dul ulama lah. Kebiasaannya buat mari dengan qil ni orang panggil sirah tada'if. Mana qaul yang lemah sikit. Kata qilnya harus niat zuhur. Boleh. Bukan wajib dah, harus. Harus bila dia naik nak tambah rakaat 4 tu, dia niat dengan zuhur. Harus saja. Bukan wajib dah. Tapi kalau dia tak niat pun tak apa, sebab sah dengan niat Jumaat tadi. Tapi dia kena sempurnakan dengan zuhur 4 rakaat. Itulah gitu. Nah, pening oi. Tak pening dah deh. Boleh tu. Habis itu. Habis itu tajuk itu tu. Ini masuk tajuk lain pula. Dan didapat fadilah. Fadilah ni mana kelebih eh? Mana fadilah? Dapat fadilah. Mana dapat kelebih eh? Dan didapat yakni oleh makmum. Takdir gitu. Dan didapat oleh makmum akan fadilah, akan kelebihan. Nah, kalau Allah Ta'ala kurniakan taharrum imam, yakni takbiratul ihram serta imam. Itu taharrum imam ni, takbiratul ihram serta imam dapat dengan dua perkara. Tuh. Jadi seorang makmum ni dia dah ke dapat kelebihan jemaah suku dah. Ni kelebihan takbiratul ihram serta imam. Nah. Dapat pahala lebih. Makmum tadi tu taharrum imam, ini takbiratul ihram imam dengan dua perkara. Mana dengan dua perkara? Satunya dengan hadir. Dengan ni bada pada kata dengan dua perkara tu lah. Makna satu daripada dua perkara didapat oleh makmum akan fadilat, akan kelebihan pahala ganjaran daripada Tuhan. Taharrum imam, yang ni takbiratul ihram imam dengan hadir makmum waktu takbiratul ihram imam. Nah itu. Jadi ketika mana imam takbiratul ihram, makmum ada sekali. Dia tak takbir lagi. Tapi makmum tu ada. Dapat dah pahala sa takbiratul ihram imam. Ha itu. Tu nak cerita gitu dah. Walaupun dia tu tak takbiratul ihram selalu, dia kata takbiratul ula. Nah. Rugilah tapi kan. Sebab hak dulu ingat tak? Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man shalla 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, barang siapa yang semaya 40 hari dalam jemaah mendapat akan takbiratul ula, mendapat yudriku takbiratul ula, mendapat akan takbiratul ula. Mana dapat takbiratul ula ni artinya mengiringi takbir makmum dengan takbir imam. Mengiringi ni mana akibat dah. Setelah tak terlambat sangat. Gitu. Bukan mengiringi itu seiring dan sejalan ke tu benda ni. Seiring sejalan berat ah. Lama tu imam apa dia bar dah. Tu tak sah di awal lagi. Tu seiring dan sejalan tu. Dah. Mengiringi ni mana kan?
tu imek Allahu Akbar, habis roh akbar tu imek Allahu Akbar, selalu dah makmum tu. Itu apa panggil takbiratul ula. Itu siapa 40 hari 40 malam semayang jemaah dapat takbiratul ula lagu tu, kutibalahu bara'atan, ditetapkan oleh Allah Ta'ala baginya dua kelepasan. Mana kelepasan daripada api neraka? Satu, bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaqi, nah, kelepasan daripada sifat munafik. Berah azhar dulu lah. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا مولانا محمد الوصلة الفضيلة والشرف والدرجة الأعلى الترف وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Baik, itu satu. Jadi didapat oleh makmum akan fadilah, kelebihan pahala kurnia Allah taharrum imam tu dengan dua perkara. Mana yang pertamanya? Dengan hadir makmum waktu takbiratul ihram imam. Jadi yang pertama ketika mana tu imam takbiratul ihram, makmum ada dah lesa. Nah gitu, biar tu makmum tak takbir selalu terus pun, nah, tapi makmum ada dah. Tu duduk dah lesa. Sama ada dia duduk sogi ke ikutlah. Duduk geliak kau, duduk betua orang kau, tak caralah tu. Dapat dah fadilat, dapat dah. Satu. Dan dengan ni atah pada kata dengan tadi juga. Ataupun tu badar pada kata dengan dua perkara. Mana? Dan didapat fadilat
Dan didapat oleh makmum akan fadilat taharrum imam. Yang keduanya, dengan takbir makmum mengiringi takbir imamnya, imam makmum mengiringi dengan tiada berlambatan, tak berlambatan. Maknanya tu imam Allahu Akbar, tu imam habis ra akbar tu makmum Allahu Akbar selalu dah, tak ada berlambatan. Tu panggil nilah takbiratul ula. Hak tadi, hak hadis Nabi kata bara'atani, bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaqi. Siapa semaya jumaah 40 hari 40 malam, tak luput takbiratul ula, Allah Ta'ala petetakkan baginya dua perkara kelepasan. Lepas daripada neraka, lepas daripada sifat munafik, sifat nifak. Tak berlambatan. Jadi fadilat dua-dua ni lain-lain ni lah. Hak tadi, makmum tu hadir dah. Tu imam Allahu Akbar, tak tahulah dia buat apa. Garu ke, duk bertuarak ke. Tapi dia ada dah dalam sah. Hadir dah makmum. Dapat tak fadilat taharrum imam? Dapat. Hak lebih lagi daripada hak tu, takbiratul ula. Mana? Dengan takbir makmum mengiringi. Mengiringi ni akibat dalam bahasa Arab. Mengiringi takbir imam. Bukan seiring dan sejalan. Bukan. Orang duduk bahas mengiringi ni seiring, susah. Sudah. Punah lah dia dah. Lagu mana? Tu imam al bunyi tu email kat dia Allahu Akbar. Selalu tu email tak ada roh akbar lagi dia. Siap dah. Ada ada roh akbar dah dia. Tu email dia masuk dah tak? Roh akbar. Tu email baru Allahu Akbar. Tak sah tu. Tak sah tu lagu tu. Itu bukan mengiringi tu. Kau tulitah terus tu email. Blombok dengan tu email tu ni. Kita selalu sebut. Tuju'ilal imam, Nabi kata liyuktama bihi, dijadikan imam tu untuk diikuti dengan dia. Ikut, bukan suruh belombong itu imam. Ni belombong, nak belombong ni naik kereta belombong lah di no kereta Formula 1 kata ni belombong di litar ni dengan tu imam suruh belombong lah. Roh akbar tu imam habis baru kita geruk. Lagu tu tak kira lah. Takbir intiqalak pun lagu tu juga. Tu imam nak rokok, Allahu Akbar. Barulah habis roh akbar kita pun Allahu Akbar. Itu sami'allahu liman hamidah, kita pun baru sami'allah. Bukan tu imam sami'ah tu kita dah dah Rabbana lakal ham. Siap lambat tu imam ni. Ni aku tak sedih tu imam tua ni. Sakit orang lah, sakit pinggir. Dia nak belombong tu imam. Baik musmaya sore rumah lagu tu. Laju lagi. Kukuk mana pun kalau musmaya dengan tu imam tu sakit orang ke, lengah lutut ke, kena tu imam beri salam dulu baru sudah juga semaya mu. Kalau nak laju-laju baik semaya sendiri. Gitu kan. Tu. Jadi jangan lagu tu jangan. Boleh bawa patah semaya tu. Boleh bawa patah. Tu. Jadi witir imam habis dululah. Witir imam habis dulu. Roh akbar. Tu imam sujud dah. Sudah sami Allah. Allahu akbar. Siapa dah? Tu imam pun takbir ni kena pandai jugalah. Jangan dia sujud dulu baru takbir. Tu masjid kita alhamdulillah, masjid lain. Banyaklah duk berhati kat. Allahu akbar. Tapi masalahnya ambung ngajar situ tasawuf, tauhid tu bukan ngajar fiqh. Jadi nak lagu mana nak teguh tu tak kena omo. Jadi tak teguh-teguh. Lepas tu imam pula masa mengaji, tak ada. Macam pok kita ni tu imam pun ada masa mengaji. Dek imam tak jenis tu imam muda Lagu mana? Sudah ya semaya maya apa semaya sunat. Terada semaya sunat pun tak ada depan ni dah. Pakai masuk dalam ofis dia. Adalah bilik tu imam. Duk agak tak tahulah. Goge. Hanati nak semaya tu baru tu bib pula. Ngorik, keluar ngorik tak ada juga kali. Pas maya mula kita duduk belakang enggak Allah. Dia rokok dah. Allahu Akbar. Yang ngaji mana hal gitu.
Kalau sudah sampai rokok, muka Allah Akbar, Subhanrabbiyal Azim, wa bihamdih. Nah, dia turun dulu. Ni iktidal ni. Sujud. Siapa ada sujud ni? Baru Allahu Akbar. Abah iya ngajar gitu dah tadi. Ha begah. Dah kalau sujud dah muka Allahu Akbar lah, Subhanrabbiyal A'la wa bihamdih. Nah, ya Allahu Akbar ni takbir intiqalah. Ah, itulah gitu. Jadi nak Allahu Akbar tu bila? Bila nak gerak tu, ah, apa start dah ah tu. Ha, Allahu Akbar. Ah tu. Siapa molek dahi tempat sujud tu habis dah roh akbar. Barulah makmum ni kok Allahu Akbar. Ah, lagu tu. Ha, tu balik tu imam, balik makmum pun gitu juga. Jangan tu imam ah tu kita siap dah. Ah, Subhanrabbiyal a'la wa bihamdih semua. Oh, jadi hak tadi pula. Jangan lagu itulah. Masing-masing kena kena fakih belaka. Kita nak semaya ni boh. Nah, ha? Bukan nak my god. Ha, nak semaya ni. Nah, ha? Yakti biha alal wajhil ma'muri bi. Nah, ha? Kita kena mendatangkan semaya tu di atas wajah hak diperintah oleh Tuhan. Lagu mana? Sallu kama raaitumuni usalli. Semaya olehmu sebagaimana mu tengok aku semaya. Tengok Nabi semaya lagu mana? Ah, ha? Sallu kama alimtumuni usalli. Semayalah olehmu sebagaimana mu tahu aku semaya. Mu nak tahu aku mana Nabi semaya? Ngaji ilmu feko. Gitu dah. Habis. Dan adalah mendapat mengiringi takbir makmum akan takbir imam itu ialah tu khabar dia. Khabar bagi adalah. Khabar bagi kana dia panggil ini. Dan adalah mendapat mengiringi takbir makmum akan takbir imam itu, ha gitu, buat tambah itu tu, ialah satu kelebihan, satu fadilah yang asing, makna yang suku saka, ha, yang tak bercampur dengan fadilah hak hadir makmum dengan ha, takbiratul ihram imam. Bukan hak tu, bukan sekali dak tu. Fadilah lain-lain. Mana pahala makmum ada ketika mana tu imam takbiratul ihram, fadilah yang lain, pahala yang lain. Pahala makmum takbirnya mengiringi takbiratul ihram imam, itu pahala yang lain. Itu maksud situ dah. Pahala yang lain. Itu mana yang asing, pahala yang lain-lain yang disuruhkan dengan dia. Beh situ. Dengan apa dengan dia? Yani dengan takbiratil ula, itu takbir makmum mengiringi dengan takbiratil ihram imam. Habis situ. Ah, kemudian kita sambung semula pula insya-Allah. Dan sunat meninggalkan berlari segera akan berjalan ke tempat berjamaah jika takut luput tahrum imamnya, imam makmum sekalipun. Ini masalah lain pula kan ni. Nah, ah, kita duk jalan-jalan iqamat dah. Allah syarat la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah, kita baru siapa pakai mutus situ. Ah, oi, sudah dah iqamat ni. Nah. Lepas tu belarilah. Cabut habiskan pelekat pun biar. Ah, dak sunat berlari dah. Jalan macam biasa. Nah, hero tak gaduh. Ha tu, tu kita sambung semula pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Ada soalan kala-kala ada. Ada deh. Kofor kita alim lah kotor. Tajuk dah. Pula kaji gitu. Rezeh. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimta minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. Wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wal tariqati wal haqiqah wasta'amalna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.